Masih duduk yang bisa lampak gua. Oh, ngumpulin masa. Gua tanya. Siapa yang suruh dagang di sini? Hah? Ini lampak gua, kampung gua. Lu enggak perlu dagang di sini. Patahin. Lu mau pergi kagak pindah kagak dari kampung ini? Hah? Kalau emang lu kagak pindah, kalau kambing lu mati, jalan sama orang lain. Berarti gua yang racunin. Ngagetin aja deh, ada apa sih? Apa mendingan kita pindah lapak aja ya, Pak Haji? Kagak bisa begitu dong, ha? Gua kan udah lama jualan di lapak ini. Oh, gua bayar sewa mahal lagi. Masa begitu-begitu saja? Aduh, tapi ngeri banget nih. Takut Pak Haji Romli nyerang kita beneran. Nggak usah khawatir. Gue tahu wataknya Haji Romli, ha? Dari ujung gigi sampai ujung jempol. Ha? Wataknya keras, nggak mau ngalah. Dulu gue memang kalah. Tapi sekarang gua gak mau kalah. Buset dah. Beli kambing sama gua batal, belinya masih dudung. Ini penghinaan. Lu ngomong kalau batal begitu mau urusan lu, kerjaan lu. Bagaimana sih lu? Aduh, maaf Pak Romli. Saya kan butuh hewan jauh-jauh hari. Tapi Pak Romli lapaknya tutup melulu. Ah, alasan lu nyambukan-bukan aja. Lu kan bisa telepon gua, bisa pesan dulu sebelumnya kambing nyampe. Cuma badan gede, bau, masa gak berani? Berani dong! Berani kan? Berani! Aduh... Manggut! Takutnya bakal jadi tawuran nih. Bukan. Gimana Pak Haji? Ini bisnis buat lo kalau terima. Kalau gak terima, gue cari orang lain. Ya kan belum diomongin Pak Haji, bisnis siapaan. Soal kambing, soal segala macem. Makanya kalau lo bisa urusin, lu cari orang sebanyak-banyak. Tapi kalau masalah bisnis, saya udah punya bisnis sendiri, Pak Haji. Udah sekarang gini ya, yang penting buat lu sekarang, cari orang laki sebanyak-banyaknya. Gua mau bikin persoalan, gua mau demo tuh sama si Dudung yang bisa lampak gua. Oh, ngumpulin masa. Gimana? Setuju? Iya, gimana Pak Haji ya? Gimana? Duit maksudnya. Tuh, gua gedemannya begitu kan lu kerja belon, duit udah duluan. Ya, di mana-mana kan ada DP. Harus itu harus DP. Buset. Oh, Pak Haji mau tawuran? Iya. Hah? Yang tawuran siapa? Iya, Pak Haji. Berantem itu dosa, nggak boleh. Berbayang-bayang di pelupuk mata, diguna-gunaku, diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya, bikin hatiku melayang-layang. I love you. Wow, wow, wow.
Wow, kirain siapa? Nara, I love you. Ya ampun. Wako, emang mau kemana sih? Tolong, mau ngaji. Ih, hebat banget. Yaudah, ngaji yang rajin deh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nara, pergi ya. Iya. Wako. Di sini gua yang menjabat sebagai presiden komisaris dari PT Burlok Aduh Hai Tiada Duanya dan sebagai komandan gua memberi nama pasukan ini pasukan Burlok. Mengerti? Iya. Yeah. Lu benar semua. Gua yang salah. Salah nanggepin lu semua. Bodoh amat. Yang penting gua punya pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Wow. Lagi sholat, nggak ada jamaah, pada kemana nih? Tumben-tumbenan sepi banget di sini. Sendirian usah sholat. Wako mau sholat di sini? Wako nggak boleh sholat, Wako boleh sholat kan? Ada bang, Wako nggak ikut sholat. Wako nggak ikut sholat. Apaan? Wako kan tuan diri sholatnya. Wako enggak. Iya, minta maaf, Ustadz nggak nungguin Wako dari tadi nungguin. Nggak ada jamaah yang datang, udah lama Ustadz. Nungguin. Oh, ini dirian. Iya, Ustaz minta maaf ya. Sekarang waktunya untuk baris berbaris. Jab grek. Durkit grek. Ah, ngerti enggak? Durkit tuh mundur dikit. Ringkit grek. Kalian belajar dari mana sih enggak tahu ringkit? Miring sedikit ke kanan. Nah, begitu. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Eh, siapa yang suruh ngaso? Berdiri bukan istirahat begitu. Pusing banget ada yang ngomong-ngomong, Ustaz. Iya pusingnya kenapa? Mikirin apaan? Pusing gak ada Ustadz. Ustadz kesian sama Wakwaw, orang tua gak ada, ibu gak ada. Ustadznya sayang sama Wakwaw, biar Wakwaw bisa sholat. Sama Ustadz mau punya ibu? Punya. Wakwaw? Ya punya. Wakwaw ini gak ada bapak, makanya Ustadznya sayang sama Wakwaw. Mau ajarin Wakwaw biar pinter sholat. Nanti tambah dicinta sama Allah. Paham? Agak. Ah. Ya udah, sholat deh. Bang. Masa lu ngapain bang bocah kumpulin di mari, ha? Bocah pitik-pitik begini lagi. Diri semua diri. Diri lu pada. Ya, ilah deh. Eh, dengerin Polindai. Mendingan lu pulang ke rumah mak lu masing-masing. Ntar bapak lu nyariin. Aduh. Ini bocah dibilangin bader ya. Terserah. Gua pengen lapor Pak Ustaz sekarang juga. Ayo Boto. Ayo nih. Ayo Boto. Raden Gadas, ada apa di atas? Ada apa di atas? Perhatiin dulu, ada apa? Ada apa di atas? Bagus, berarti lu semua pada waras. Ayo, manap ke gue semuanya. Ikutin gue. Ikutin gue. Ikutin gue ya. Ikutin gue ya. Maksud gue, ikutin gerakan gue. Ikutin gerakan gue. Dia belum paham juga, terlalu. Maksud gue nih, ikutin gerakan silat gue. Tuh. Tuh. Ikutin. Tendang. Tuh. Aduh. Siapa? Siapa yang suruh nendang gue? Siapa? Emang apa aja? Kan apa aja yang nyuruh nendang? Ya ampun, ini dalam rangka apa nih bang? Bocah ada ngumpul. Bocah gue cariin ada di sini semua. Udah di bubar tong. Dicariin mak lu pada yuk. Ayo balik, 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 balik. Awas, awas, awas. Mundur, mundur. Bikin malu kalian dari mana? Lapar, Bos Jabrik. Aduh, kita itu abis ngantri sembako dari kampung sebelah, Bos. Kalian pasukan Burnok antri sembako. Iya. Kenapa nggak ngajak gua? Oh.
Ini dia nih. Ini dia nih. Wow, istimewa. Halo, Finara. Ayang Beb. Ayang Naro. Yang tuntut Mary Jane-nya. Dia Mary Gaya. Ini ngomong-ngomong, lagi ngapain loh? Haji Bengkung. Haji Dudung. Iya. Itu, Bang Ocit. Pak Haji Dudung lagi ngajarin mereka semua silat. Jaga-jaga, takut di datengin sama Pak Haji Romli. Waduh. Ini gak usah dibiarin. Bukan apa-apa. Tradisi serang-menyerang. Jangan sampai terjadi di kampung Bungeng. Gak boleh. Jangan sampai terjadi di kampung Bungeng. Oi! Pak Haji Dung! Dung! Terusin latihannya. Iya, Pak Haji. Yang gue ajarin, jangan lupa. Gue bukan orang yang tukang ribut. Tapi kalau ada orang yang ngejual, pasti gue beli. Oke, kalau lo jual, gue kredit. Lo, maju. Macam. Ente perlu jadi saksi nih ya. Lihat. Kelihatan nih ngeliat gerakan dia begitu, gerakan dia mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Mau pipis? Suwe lo. Beragut lo. Ternyata dia penakut, gue kira berani. Adepin. Bapak berani. Lo berani? Takut. Campur gedek. Lo lagi, gue jabanin. Oke, Pak Haji. Nah, okay. Ini baru laki-laki, gue teman. Oke. Gue cakar. Gue belum keluarin ilmu gue semua, daripada ngacir. Latihan semangat, terus. Iya, Pak Haji. Bayang, Miguel. Pusing aja dah. Gila. Bukan, yakin atau? Keset, labrak-labrak aja. Setan. Panggil setan lagi. Ocit. Hau. Waya! Ini sengah. Kalau terketuk, mana gue? Kepala gue. Tutup nih, terketuk. Halo, ada orang dalam? Ini pintu. Bledot. Ini bukan pintu. Apaan? Bakso tusuk. Tepuk. Lu mau nih, nih berdua. Lalu abisin. Lu abisin. Terus, abisin gak? Udah abis duluan. Itu pakai sampo apa sih? Pakai sampo. Itu, Red. Dia bau itu bukan karena gak sampoan. Kenapa tuh? Kutunya kentut. Suel. Gua bukan pakai sampo. Kenapa lu? Oli bekas kali. Lu itu, ya kan, lebih serem dari setan. Kalau lu mah mirip setan, persertanya lu sama setan. Setan juara dua. Pasti juru satu dong. Iya, Cip. Secara physically, itu juga kan udah kayak siapa tuh Gatot. Gaca. Gatot gagal total. Ayah. Cengar depan gua lo. Jangan sikir. Lu bener-bener kagak punya malu lu ya. Gua di sini siapa? Hah? Jaga sedikit dong. Gua sini sebagai RT, sebagai kepala warga di sini. Jaga sedikit. Cengar lo dong kalau ngomong. Lu bukan kepala warga. Lu kepala botak. Udah tahu kepala botak pengen disebutin lo. Lagian congol pakai dijaga sama toilet umum. Bukan apa-apa. Mengenai pertempuran. Ini mengenai pertempuran. Antara Pak Haji Dung sama Pak Haji Rom. Bukan apa-apa. Gua ngeliatnya aja gua meringih. Meringih? Begini. Merinding. Maksudnya begitu. Meringih. Gimana mikir lo? Cip. Aduh. Ada yang berantem di sana. Ayo cepet kita ke sana. Ayo kita jalan. Kita kemana? Kita jalan ke sana. Oke. Ke sana. Ayo, sekarang ini buat jalan. Berangkat. Ayo. Ya, Superman. Kita harus melakukan pemanasan, mengerti? Kata. Ya, bodo amat lah. Nanti ada setoran buat gua. Karena pada saat akan melakukan satu aktivitas, apabila tidak melakukan pemanasan, itu badannya akan kaku. Ya udah, sekarang ikutin gerakan saya. Tangan dibentang. Dibuka sedikit tangannya. Dibikin lentik. Mulai ikutin gerakan saya. Satu, turun. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lo bener-bener gak bisa dipercaya sama orang, Bik. Kita ini mau perang. Kenapa nih kayak ibu-ibu mau senam, Jabrek? Aduh, hati. Gua dah. Terserah udah. Sekarang buktiin bagaimana kemampuan lo. Ayo, cabut, buktiin, ayo.
sekarang perlihatkan tampang menyeramkan pasukan siap dari Purno. Nah, ini boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Ya Allah, mati gue dah. Nggak usah, Bik. Nggak usah. Gue cari orang lain aja. Ya, pakai cara, Pak Haji. Kayak nggak tahu warga aja. Sekarang kita jalan, nanti di depan nemu warung kita makan. Paham? Paham! Aneh ya, biar makan paham ya. Tapi tangan lu apabila musuh datang, hajar! Paham? Paham! Mata biji lu! Jen, Pak Haji salah mulu, ya udahlah. Ntar balik dari sini, ntar dibagi amplop isinya duit, paham? Paham! Tapi duitnya kagak, mau! Ya udah, berangkat, Pak Haji. Ayo, berangkat! Ingat ya, kagak boleh berhenti. Ayo, Pak Haji! Ayo, berangkat! Berhenti! Jangan, jangan dong, jangan dong! Berhenti gak? Kalau gak berhenti, gue basoka nih! Tembak! Eh, apapun penghalang kita, jangan tuh bentuk! Mau, kita harus kasih tahu nenek, Mau. Iya nih, Kak. Ini Kak, yang berita yang paling parah nih, Kak. Bagus nih kasih tahu nenek. Iya, ayo cepetan, Mau. Sudah yuk. Mana sih warga ini enggak bisa dikontrol banget ya? Dia enggak menghargai gua sebagai RT di sini. Kalau dia memang menghargai, harus dia mengerti dong apa yang gua katakan. Duh, mana ya? Gimana? Menurut mana nih, Kak? Gimana? Kan gini. Walaupun usaha kita gagal untuk menyetop para warga-warga, pasukan Bulu sama pasukan Jaji Romli, tapi tetap kita mesti berbesar hati. Caranya? Untuk membesarkan hati kita, kita harus menghibur diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Dengan ketik sebuah lagu ya, yang masuk nominasi lagu dangdut paling inbox. Wih, ya kan? Lagunya Cinta Ditolak. Cinta Ditolak. Iya, supaya kita happy, nanti kita lebih semangat lagi untuk menyetop para warga. Setuju enggak? Setuju. Kalau begitu, langsung aja lagunya. Musik. Nanyanya, gak nyanyanya gitu. Bilangin dong lu. Semuanya siap makan? Siap! Siapa kalian? Burung! Kan yang bawa gua. Pak Haji udah yang penting siap aja dah. Dung. Sekarang lu dengar pantun gua. Silakan. Apa gua kata, apa gua bilang. Baju gua hitam bukannya belang. Lu ngomong sama gua jangan sembarang. Dikit lagi, pala lubang lu kejailang. Ya.
kenari beli sendal, jangan lupa pakai topi. Hei Haji Romli, ente jual pasti gue beli. Iya kak, iya kak, iya aja dah. Gimana Mi? Sebentar Pak Haji, Naro. Jagain anak kita ya Naro ya. Si Mancung. Aduh. Caprin, kita nih mau berantem bukan soal anak. Gue gibat juga lu. Oh iya Pak Haji. Pasukan siap. Siap. Hadepin dia. Bapak-bapak. Landang. Gue kayak. Siap. Siap. Alhamdulillah. Kok bisa sih? Udah kesana yuk. Nek, ya, jangan lupa gue ya. Iya. Dengar ya. Waduh. Baji. Awas mulu kaget semangat. Iya, gue lagi ngadat sama dedek. Ingat, harus kompak dan berani ngerebut lapak ke si duduk sekali lagi. Harus berani, oke? Okay? Oh, berantem aja pakai diskusi segala. Nggak dapet duit dari gue. Pasukan gue, jangan takut. Kita lawan. Satu jauh. Ya Allah, aduh kenapa sih ini? Ya Allah, udah dong, jangan berantem. Udah, ya Allah Jiromli, udah kenapa sih, damai aja. Eh, Jah, lu mau ke Mekah, sono gida. Ya tapi jangan begini loh, jangan ribut begini. Naro sini deh. Iya bu, sini bu. Bro, doain abang ya. Ya, iyalah, ada yang diomongin. Ya, apaan sih ini, Allah Jiromli? Bagaimana kelanjutannya nih? Gua sih ngikutin lu, aku juga siap. Sekarang kita bicara. Biar ke anak buah kita berkelahi dan berantem. Kita cari empat mata, oke? Gua lakonin! Udah siap semuanya? Siap. Semuanya siap digoyang? Siap. Ayo semuanya goyang. Pemanasan sebelum pertandingan. Yuk. Aha, aku ada Edi. Bu, jadi benar mereka itu mau tawuran ya? Katanya sih begitu, Bu. Katanya ya Allah, bisa jadi pertumpahan darah nih, dah. Ya Allah, si Ojen sama Pak Ustadz kemana sih, dah? Gimana katanya pada bawa senjata tajam, Bu? Iya, emang. Jadi pertempuran, ayo. Ojen, Ustadz. Saya ngikut aja ya. Aduh. Mak Margaret teacher. Mak ngapain sini bersama personil? Ampun dah. Ngapain sikut-sikut? Hah? Sikut-sikut, ngikut-ngikut. Ngapain? Personil emang gue pemain band ini orang. Gue ngikut. Gue takut babe lu ada apa-apa, Cit. Gue kagak tahu. Waduh. Mak, nih, warga kamu mengek, dengerin babe ya. Dengerin kata Ojit. Profesional yang permanen. Ya. Mak, lagian makan orang perempuan. Orang perempuan di rumah baik, nggak boleh ikut-ikutan. Nah, enak aja lah. Lu perempuan nggak ikut. Saya mah perempuan masih muda, mesti Mbak Hena, lihat dah. Ini perempuan jadi-jadian namanya. Ini perempuan setengah, laki setengah. Lah kok? Setengah-setengah. Jadi gini aja. Nah. Jaki punya cara terbaik. Gimana, Ki? Mendingan ibu-ibu pada nonton, ya. Nanti beli tiket sama Jaki, oke? Aja. Emang mau hiburan lu nonton? Jaki, emang tontonan apa? Ini kan film Pak Ustad, film pertempuran Babe Kisut melawan Bapak Kangkung. Dudung. Itu gimana sih kalau ngomong anak-anak aja? Kita itu bukan yang mau nonton film, tapi kita mau nonton pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit. Iya kau yang ke. Aduh. Pasukan Bondok,
Siapa kalian? Borok! Siapa kalian? Borok! Apa dalam diri kalian? Borok! Pasukan? Borok! Pasukan? Borok! Burnok? Pasukan? Burnok! Oh yeah! Apaan sih, ada apa sih? Ribut-ribut. Ngapain lu di sini? Emang kenapa? Oh, mentang-mentang lo jadi komandan, eh? Ah, komandan dadakan aja belagu lo. Dah. Pasukan Burnok! Serang! Anak buah kita bertemu. Sekarang jadi kita bertemu. Gua jabat nih. Ayo Romli, cepet lu. Jangan lupa dulu. Aduh, gue lagi asik. Bang, aduh dulu. Lu berantem sama Eh, melongo perlu bantuin. Bang, abang. Susah nih. Gimana dong? Polisi. Mana polisinya? Maksudnya polisi tidur. Lakwau. Mana sih pakai dipegang ini kayak anak kecil? Tonton terus, mau nyebrang. Wow, tolong lepasin tangan gue ye. Please dong, Dek. Aje. Jangan ke Mama Dramri. Dia berantem, dia yang mulain gua. Lu dulu yang mulai. Pakai nyariin orang udah lagi. Udah lepasin ini, Bang. Lepasin dong. Gua pegang tangannya, nah ada yang kabur. Siapa yang mau kabur? Gua enggak takut sama dia pakai kabur lagi. Gua juga enggak bakal takut sama lu. Ngapain gua pakai kabur segala, emang gua burung? Udah sekarang gua tangan gua lepasin. Enggak boleh. Stop. Lepas. Aman. Oke. Gua juga orok. Gua enggak mau selamat sama lu. Lu ngapain? Ambil cepat bayi. Gua jamin orok segala lu. Aman dong, Bang. Aman. Oga. Polisi, saya menyelamatin diri sama si Boto. Lu lari takut sama polisi? Iya. Lin. Lu tahu nggak? Itu bisa-bisa si Jaki aja. Beneran mau bohongan pada polisi. Hah? Masa Allah, ngagetin baik tuh orang ya. Saya sampai dikduk, Mak. Udah, apakan gua habis nih ngobrol-ngobrol lu. Iya, tau bukan polisi ngapain ngudak-ngudak saya. Lalu makin kencang aja gua panggil, bukannya berhenti. Agak udah habis aja. Romlo, lo tau gak kenapa si Dodo sama si Romli berantem? Karena dia cemburu, tau gak lo? Bukan Bu Haja. Bang Dodo sama Bang Romli itu persoalan perebut sama lampak. Iya lampak, disambing itu. Cinta juga, ngerti kagak lo? Kayak kagak tahu aja. Polisi, ampun. Ya ampun. Lah gua bini lu, Jabri.
ternyata security tuh. Diri! Katanya pemimpin Burno, kak. Sama bini takut. Eh, Bang. Udah tua, Bang. Gak ikut tawuran gak malu sama bocah, Bang. Tawuran itu dilarang agama. Dilarang Undang-Undang 1945. Ini kita pulang. Buktinya masih banyak yang tawuran. Oh, mau ngikut? Emang lo anak muda? Emang lo bujangan? Udah ngapa lu ribut di jalanan lagi ya? Bukan takut polisi, gua mah, Day. Takut sama siapa? Gua mah cuman malu, ga mau ketemu polisi. Malu polisi ngerti gua, Tan. Ayo pulang! Pulang! Ampun, Day! Day! Day, we bawa gua sebagai komandan, Day! Pulang! Day, we bawa gua, Day! Baju harus laporin ke Pak Ustadz nih. Hah? Ya ampun! Lida! Lida! Ya Allah, gua udah tinggal tega banget, Day! Udah, gak usah banyak ngomong. Kita lanjutin yang tadi. Oh, gue berantem. Astagfirullahaladzim, minti pade ah. Udah tua masih berantem aja. Ini cariin deh tadi. Di sini adanya. Yang salah, Pak Haji. Dia yang salah. Yang mulain dia. Ini, jadi gara-gara aja. Eh, Pak Haji. Ini sedikit nih. Ana ada riwayat. Cerita, nanti ini semua orang udah masuk ke pintu sorga nih, masuk ke sorga nih. Dilihat nih, yang dulu di dunianya dia bersama-sama sama temennya. Yang dulu dia sholat, berjamaah, yang dulu dia berdagang, yang dia pokoknya berdua aja nih sama sahabatnya. Lalu dia bertanya sama Allah, ya Rob, mana teman saya Fulan, yang dulu saya di dunia, saya bersama. Apa firman dalam firman Allah, carilah teman engkau di api neraka. Disuruh cari temennya di api neraka, engkau ambillah mendapat syafaat dari temennya. Biar tahu juga, Pak Haji. Nah, Imam Syekh Hasan Basri mengatakan temen itu bisa mensafati. Paham nggak? Belum sih. Belum. Ya Allah. Udah, sekarang penuhkan aja. Iya, goblokan dah. Kalau bukan anak kecil yang ngajarin, gua kagak bakalnya mau lo. Ayo dah, kalau gitu mah. Iya. Aduh. Kan begitu, Roma. Tolong. Itu si Wangkuang kejepit. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya tuh, pusing. Wangkuang, kenapa? Wangkuang sakit ya? Kan. Terus kenapa? Bau. Iya, goblokan dah. Kalau bukan anak kecil yang ngajarin, gua kagak bakalnya mau lo. Ayo dah, kalau gitu mah. Iya. Aduh. Kan begitu, Roma. Tolong. Itu si Wangkuang kejepit. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya tuh, pusing. Wangkuang, kenapa? Wangkuang sakit ya? Kan. Terus kenapa? Bau. Ya Allah, mudah-mudahan aja nggak ada tawuran-tawuran lagi, berantem-berantem lagi. Aduh, ngeri banget. Wow! Ya ampun, Wakwo bikin kaget aja. Naro, ngapain? Mau pulang. Nggak kemana? Ke tempatnya emak. Eh, Wakwo, gimana tuh keadaannya Pak Haji Romli sama Pak Haji Dudung? Udah rukun belum? Udah beres! Oh, udah beres, alhamdulillah. Makasih ya, Wakwo ya. Mudah-mudahan aja Pak Haji Romli sama Pak Haji Dudung damai terus. Halo, ngapain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, berdua aja nih. Tapi kok, Sat? Hah? Ini siapa yang bawa ini? Mancung. Mancung, I love you. Ih, gua kok genit? Taruh, abang nanti pulang yuk. Hah? Ya ampun, kecil-kecil udah jadi abang. Ya ampun. Ya udah deh, yuk. Yuk. Ustaz, Wakwo geni banget. Biarin, Cung. Dia kan masih kecil, masih polos hatinya. Mancing cemburu ya. Ya. Ayo, Ustaz, anterin. Gimana? Ya udah deh. Ayo. Dapat izin dari Pak Haji Dudung. Naro bilang pengen nemenin emak persiapan pengajian. Oh gitu ya, syukur deh. Bagaimana Haji Dudung sama Haji Romli? Masih udah damai belum?
Udah aman, Mak. Udah aman. Damai, ya? Nggak mau bisa syukur kalau begitu. iya. Papa, tolongin Mak deh. Undangin tetangga-tetangga sini. Bilangin, ada syukuran pengajian sama Ija. Bisa? Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Mak. Pokoknya geru agak. Iya. Yeah. Makasih, ya. Harap, aduh. Abang jalan dulu ya. Ya ampun. Udah. Abang mau pergi ya. Iya, dadah. Ma, pergi ya, Ma. Dadah. Assalamualaikum. Ya, ya. Ya Allah, jangan lagi. Bocah ribet amat sih, Rok. Baik banget tapi, Bu. Iya. Sini, Ma. Abang bantuin apa? Allah. Kasih saya kerjaan yang lebih bagus, ngapa ya Allah? Masa jadi jongos sih? Nggak ada pekerjaan yang lain, ya Allah. Wow! Mami! Hei, Paul! Lu kalau datang, assalamualaikum! Wak-wak-wak aja lu. Ngapain dulu, Mas? Papel, lu mau bantuin? Enggak. Lu ada apa kemari? Nenek Gambreng, mana Nenek Gambreng? Nenek Gambreng? Lu kurang ajar lu ya? Manggil tuh yang sopan, Madam Ustazah Haji Ida, Nenek Gambreng. Lu ada di dalam? Gua iyain sih. Lu mau doa ya? Gua nggak butuh doa lo. Gua nggak mau doain. Tapi mau ngapain? Undang. Innalillah. Siapa meninggal? Mimi. Allahu Akbar. Gua gebuk juga lo. Ada apa sih? Maija harus haji. Maija mau pergi haji? Maija mau pengajian. Oh, mau ngundang pengajian? Yaudah, gue bilangin. Udah sana pulang. Apaan? Paul, lu ngapain ke dalam? Lu kalau mau pulang sono. Sono mau masuk. Lupa dah. Hei, Pak. Hei, Pak. No, bapak lo, no. Bocah gak pinter-pinter. Rasain lo. Lo kejar tuh bapak lo. Jadi mahari sih. Aduh, kualat gue. Gimana bubur gue? Enak kan? Enak banget. Enak banget. Doyan? Enak banget. Heran padahal udah basi 3 hari yang lalu ya. Peranoyan ya? Bercanda. Bercanda. Gue pesen sama lo orang semua ya. Jangan pernah ikut yang namanya tawuran. Dengerin. Itu tidak ada untungnya. Rugi yang ada. Makanya sekali hidup, lu mesti bermanfaat buat orang sekitar. Yeh, jangan lahir nyusahin. Udah gede sedang tuh nyusahin orang tua juga. Udah gitu akhirnya mati mengenaskan. Kagak mau kan? Gak mau. Makanya dengerin gua. Papi, gimana sih oleh papi? Tap. Bang, makasih bang. Thank you, bang. Tenang aja, tenang. Tenang. Coba nih. Bang, belakang. Hati-hati, bang. Hati-hati dong. Orang bersin keluar ingus ya. Iya. Dia keluar recehan. Gerobak gua main gebrak-gebrak aja. Benar yuk. Iri. Burnok. Ijanok. Ikubrang. Ini yang namanya merusak hak cipta, tau enggak? Di kuburan, bukan di kuburan. Hei, tolong!
lihat. Ya udah makan aja deh. Makan anak kambing kek, makan anak kakak, Pak. Ini biji kurma bisa ngatur orang ya. Pada nurut semuanya. Cuk, ngalap cuk. Ngedip-ngedip mata lu cacingan. Itu anak gua belum waktunya. Lapio-lapioan. Lu mau ngapain di sini? Kak, ini Bang Jabri ngapain? Dia udah ngeplak gua lagi. Undang. Ngundang? Oh, ngundang. Ngundang apaan? Pengajian Maija. Oh, pengajian di Maija. Bunda berarti datang ya? Iya, insya Allah. Hai, Pak! Hah? Hai, Pak! Nah, no, no, no. Bapak lu, no, no. No, no, kejar, kejar. Bapak! Top, 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 top. Pak, ngapain, Pak? Ngapain? Ngapain, Pak? Ini bapaknya banyak ya. Ayo nanya kru, jandut. Iwa peye, iwa peye, iwa peye. Tapi, Mancu ikutan undang warga deh. Undang warga? Lah. Cung! Cung! Pokoknya abang jangan sentuh Bang Dudung. Kalau abang sentuh, abang saya laporin ke polisi bahwa abang provokator tawuran tadi. Eh, Rom. Lu jadi ngambilin si Dudung sih. Oh, gue tahu. Lu masih CLBK kan? Eh, enak aja CLBK. Apaan tuh artinya? Artinya cinta lama bersemi kembali. Wah, gila. Waduh, lu. Bang, bukan soal cinta. Dengar nih ya, soal ketenangan jiwa, Bang. Tenang jiwa, tau gak? Jadi maksud lu untuk minta ketenangan jiwa menjadi aku. Coba katakan sekarang menjadi gua kepadaku. Coba katakan yang jelas. Abang ngomong apaan sih? Ah, lu mana ngerti, baca kamus dong. Jadi ngerti, oke? Abang ngerti? Ya makanya gua ngomong aja gua bingung. Hei Bang, abang tahu saya mah nggak ada tujuan apa-apa sama Bang Dudung. Terus? Abang harus ngerti. Abang harus jaga betapa dalamnya Bang perasaan seorang perempuan. Aduh, Rom, lu dengar gua udah gak tawuran lagi. Pokoknya sekarang gua dasar, tapi syaratnya satu. Apa? Lu jangan macam-macam lagi masih lu dong, oke? Okay? Awas lu macam-macam. Awas lu. Macam apaan? Wow! Wow! Bye, Pak. Bye, Pak. Eh, lu nyari bapak. Noh, bapak lu sono di Punangka. Terus nyari siapa lu? Emang gua bapak lu? Bukan. Bilangin. Paji wajib diundang pengajian sama Maija. Bagus cung. Hah, yalah. Coba pengen ke Mekah aja pengen ngundang. Bilangin, gua kagak bakalnya datang. Aji, undang. Kagak. Datang. Kagak. Datang. Kagak. Ada kegiatan Pak Haji. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong amat tuh anak jalannya ya. Bukan sombong. Eh, kalau abang nggak mau pergi, saya yang pergi. Saya mau ganti baju. Oh, udah pergi. Hah? Ada hadiahnya. Ah, ini sih gue mau pergi ya. Awas lu. Macam apaan? Lu nyari bapak. Noh, bapak lu sono di Punangka. Terus nyari siapa lu? Emang gua bapak lu? Bukan. Bilangin. Paji wajib diundang pengajian sama Maija. Bagus cung. Hah, yalah. Coba pengen ke Mekah aja pengen ngundang. Bilangin, gua kagak bakalnya datang. Aji, undang. Kagak. Datang. Kagak. Datang. Kagak. Ada kegiatan Pak Haji. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong amat tuh anak jalannya ya. Bukan sombong. Eh, kalau abang nggak mau pergi, saya yang pergi. Saya mau ganti baju. Oh, udah pergi. Hah? Ada hadiahnya. Ah, ini sih gue mau pergi ya. Masa gue mesti ke atas sih? Eh, Jurik. Gue suruh benerin yang atas nih. Nah, itu urusan lo yang atas, gue bagian bawah nih. Ah, lo usah ngajarin gue. Eh, semua pekerjaan bisa gue lakuin, cuma satu doang kelemahan gue. Apaan? Gue takut ketinggian. Takut ketinggian. Takut tuh takut miskin. Takut ketinggian. Lo usah ngerjain lah, gitu doang. Ah. Eh, naruh. Aduh! Bang Jabri!
obat ntar ya. Ya apaan sih mau pada beres coba. 2 jam lagi pengajian. Iya, mak. Iya. Ayo duduk buruan noh, teman-teman gue nih. Udah gue pegangin. Sono, sono. Pegangin. Pegangin masih aja marahin gua gimana? Pegangin tangan lo. Ah, lu tiban gua pakai ke tangga. Yang niban siapa? Tangganya kangen sama lu katanya tadi. Suara lo. Bebek, jangan ngomong sih. Petan. Ya caranya jam berapa nih? Iya, Mak. Iya. Beresin. Iya. Iya. Sini gua pegangin lagi tangganya. Oke. Udah ngambek. Bantuin ya. Enggak. Bantuin. Bodoh. Justru gak gua bantuin lo. Udah jauh sana. Ntar gigit lah bisa. Bisa nggak? Jurus gimana lagi nih urusan dia juga. Ah, jadi gue ketumpuan nih. Bemo. Bodoh! Udah hati-hati. Hati-hati Bemo udah. Nah gitu. Nah. Ah! Gue pulih lagi! Gue pulih! Gue pulih! Gue tahan. Gak jadi. Sekolah kotor banget, nggak ada yang bersihin. Warga kampung bengek begitu. Ngandelin juga sih. Wow! Wow! Aja. Assalamualaikum, apa ya? Udah! Udah di mana? Ntar dulu. Udah di mana? Dalam jalan mati. Hah? Assalamualaikum, Udah. Dalam hati. Udah! Mau main di nyapu? Ini nyapu, bersihin musola. Iya, ini kan kotor musola. Kan ibadah, bersihin juga. Udah! Kemana? Kuburan. Hah? Kuburan? Ngaco aja lu. Ngapain lu, Kosat? Mau kemana? Kemana aja boleh, Kak? Rebo dong! Ya hujan ngotot dong, ah. Udah, pindah baju toko nggak? Hah? Pindah dong. Ya kan baju koko aneh gede. Buka dong, buka. Buka, gue telanjang dong. Kue banget, ah. Kita buka deh. Ah, keponakan aneh ada baju koko pas pantaran inti tuh. Mana? Ya ada, ntar diambilin. Ya tadi koko maksudnya, ntar Ustadz kasih ya, punya koko dari keponakan ya. Ana ambil dulu ya. Ya kita ikut. Ya tungguin aja nih, bantu capu. Enggak, ikut aja main. Main kemana sih? Rumah Pak Ustadz. Rumah Pak Ustadz. Yaudah kita ambil yuk kokonya yuk. Yuk, sono deh. Wah. Sono ngambil koko, mau gak depan koko. Semuanya istirahat. Barisan siap. Gerak. Tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke samping. Gak muat Bu Haja. Emang kita tentara? Pakai baris berbaris. Iya Bu Haja. Lo pada lo, gua nih gini udah lama di Uni Soviet, tau nggak lo? Ah, jadi tentara. Jadi tukang bakso. Jauh-jauh jadi tukang bakso. Lo ikut juga ya, rumah Sija? Ya sebenarnya sih saya males Bu Stajah, tapi kata si Wakwau ada hadiahnya, makanya saya datang. Iya Bu aja. Kagak mungkin. Itu tipuan doang, tau nggak? Gua kenal banget otaknya si Ija. Benar, Bu Haja. Saya juga mengharapkan hadiahnya, Bu Haja. Iya. Serius, Bu Haja? Ya serius, masa gua bohong-bohongan. Kalau sampai dibohongin, warga bisa rusuh semuanya. Betul nggak, Bu Ibu? Betul! Kalau begitu, bagaimana kalau kita rame-rame ke rumahnya dia? Kita acak-acak rumahnya. Hah? Supaya dia jangan jadi pergi ke haji. Stop!
Barisan siap! Gerak! Tangan kanan ke depan! Tangan kiri ke samping! Gak muat, Bu Haja. Emang kita tentara? Pakai baris berbaris. Iya, Bu Haja. Moncong lo pada lo. Gua nih gini-gini udah lama di Uni Soviet, tau gak lo? Ah. Jadi tentara? Tukang bakso. Jauh-jauh jadi tukang bakso. Lo ikut juga ya? Rumah Sija? Ya, sebenarnya sih saya males, Bu Staja. Tapi kata si Wakwau, ada hadiahnya. Makanya saya datang. Iya, Bu Haja. Agak mungkin. Itu tipuan doang, tau gak? Gua kenal banget otaknya si Ija. Benar, Bu Haja. Saya juga mengharapkan hadiahnya, Bu Haja. Iya. Serius, Bu Haja? Ya serius. Masa gua bohong-bohongan? Kalau sampai dibohongin, warga bisa rusuh semuanya. Betul gak, Bu Ibu? Betul! Halo begitu, bagaimana kalau kita rame-rame ke rumahnya dia? Kita acak-acak rumahnya, supaya dia jangan jadi pergi ke haji. Tujuh gak lo? Kau! Mau duit gak? Kau! Mau masuk jurang gak? Kau! Tapi, Mak, ngomong-ngomong, si Jaki, si Ocit, si Koret nggak kelihatan mata hidungnya. Tadi, pada kemana, Bu Ocit, Mak? Tadi kemari. Tapi mereka terus nyari mobil, tapi mau ntar antar, Mak, ke bandara. Oh. Silakan, Bu, silakan. Cari tempat yang kosong ya, Bu. Silakan, silakan. Madam Mustajah Haja Ida datang. Oh. Ibu, rombongan ini gambreng. Iya. Jadi lo jadi ke Mekah? Insya Allah jadi, Bu Haja. Kayaknya lo gagal nih ke Mekah. Ngomongnya gitu sih, Bu Haja sama emak. Ya dari sononya gue lihat. Lo jangan marah begitu sama gue, lo. Jangan dilawan, lo. Dia orang terkaya. Kita mah kalah dah. Antepin baik. Madam Ustazah Haja Ida yang muda haji 5 kali mau duduk. Silakan Bu Haja. Noh, belah sono kosong noh. Awas. Pada mau ke rumah Mak Ija ya? Ada apaan sih? Bapak ada itu tuh. Raga itu ada rumah Mak. Rumah Mak? Ya, Mak Ija, Mak Ija nanti. Ada pengajian. Iya. Ini udah mau pusatnya. Ih, rame banget ya. Banyak. Pada ke rumah, Mak? Iya. Gua kayak botak kecil, kayak begini. Wajik! Wajik! Mau kemana? Bang, kalau diundang sama tetangga mesti datang, Bang. Itu wajib. Rom, denger ya. Apa? Si Ida mau berangkat ke Tanah Suci, pakai ngundang gua. Terkecuali menteri yang ngundang gua, baru gua datang. Nah abang ngomong mau datang. Oh, karena ada hadiahnya. Jadi abang mau datang gitu? Berubah pikiran. Paling juga hadiahnya cobek buat tempat gado-gado. Alah. Romli, ngapain sini, Ti? Berangkat duluan. Kemana berangkatnya? Rumah Ida. Kita berangkat. Ntar ada barang mau usah, makan mobil. Agak mau gua. Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Nggak baik suka beda-bedain orang begitu. Lagi di mata Allah tuh mau si miskin, mau dia pejabat, mau dia kaya. Nggak dibeda-bedain. Allah membedakan orang yang takwa. Bener tuh kata Pak Ustadz. Ustadz, nggak usah ceramah. Gua ngerti, tapi gua kemarin kan dipaksa. Ya, sama si Romlah, karena bakal dapat hadiah. Hadiah? Hadiah apa sih sebetulnya? Enggak tahu hadiahnya, ada Allah. Ustadz, enggak usah ceramah. Gua ngerti, tapi gua kemarin kan dipaksa. Ya, sama si Romlah, karena bakal dapat hadiah.
Iya. Hadiah apa sih sebetulnya? Enggak tahu hadiahnya ada Allah. Hah? Pak Allah. Pahala. Hadiahnya dari Allah, pahala. Oh iya, Pak Ustaz. Wah, kalau gitu Ani, kudu buru-buru deh ke sana deh. Bus. Sana. Iya, ini mau ke sana. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Bang, kalau gitunya Bang, duluan Pak Ustaz yuk. Bus. Kalau gue ada ayam gue digurah. Bus. Saat ditinggalin kamu.